Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul Jakarta versus Everybody yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bekerja sebagai mata-mata polisi untuk menangkap peredaran narkoba di daerahnya. Alhasil, demi tuntutan profesi, dia pun bekerja sebagai kurir narkoba dan sekaligus pemakai. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Don. Dia ingin sekali menjadi artis. Saat itu, dia sedang syuting film. Tapi tiba-tiba lawan mainnya berakting sangat kasar sekali. Alhasil, Don pun jadi marah karena kepalanya membentur setir mobil. Dan dia pun membalas orang tersebut. Lalu dia pun pergi meninggalkan lokasi syuting. Lalu saat dia pulang ke kosan, pemilik kosan sudah menagih uang kos. Melihat hal itu, Don pun minggat dari kosannya itu. Keesokan harinya, Don mendapat tawaran pemotretan. Saat sampai di lokasi, Don disuruh berfoto lepas baju. Lalu selanjutnya orang itu menyuruh Don untuk foto dengan posisi telanjang bulat. Mendengar hal itu, Don pun jadi marah karena dia tidak mau menjual dirinya. Dan dia merasa ditipu oleh orang tersebut. Lalu sambil berkata kasar, Don pun pergi meninggalkan orang itu. Saat di minimarket, Don melihat seorang laki-laki menaruh teh kotak yang ia bawa di dalam kulkas. Lalu setelah itu ada orang yang mengambil teh kotak tersebut. Don pun terus memperhatikan orang itu saat bersama dengan pacarnya. Lalu saat di luar ada seorang perempuan yang sedang menghidupkan mobilnya. Ternyata mobilnya mogok. Singkat cerita, Don pun mengobrol dengan perempuan itu. Dia bernama Pinkan. Don bercerita kalau dia sekarang sedang mencari pekerjaan. Lalu Don menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Tak lama setelah itu datanglah pacarnya Pinkan. Dia bernama Radit. Alhasil Radit menyuruh Don untuk membantu mendorong mobilnya. Setelah itu mereka pun berkenalan. Singkat cerita, Don minta dicarikan kos-kosan yang murah kepada Radit dan Pinkan. Alhasil Radit pun membawa Don ke tempat mereka ngekos. Saat sampai di sana, Don diperkenalkan dengan ibu kosannya. Lalu Don mulai mengekos di tempat tersebut. Selanjutnya, Don melihat Radit sedang transaksi narkoba dengan seorang cewek. Alhasil, Don pun mengetahui kalau Radit adalah seorang bandar narkoba. Setelah itu, Don pun sakne dan dia pun menonton film sambil olahraga 5 jari. Tapi apa daya, Pinkan tiba-tiba masuk ke kosannya dan melihat Don yang sedang wik-wik. Sontak saja Don pun jadi malu karena perbuatannya diketahui oleh Pinkan. Dan Pinkan pun hanya tersenyum melihat tingkahnya Don. Lalu Radit datang dan memberitahu Pinkan bahwa salah satu kurirnya ada yang ketangkap. Sontak saja mendengar hal itu Don pun menawarkan diri untuk menjadi kurir narkoba untuk Radit. Singkat cerita, Radit pun setuju memperkerjakan Don sebagai kurir barunya. Dan malam pun tiba. Saat itu Radit dan Pinkan sedang bermantap-mantap. Lalu Don mencoba untuk merekam hal tersebut. Setelah mendapat rekaman Radit yang sedang wik-wik dengan Pinkan, Don pun masuk ke kosannya dan menonton video tersebut sambil olahraga 5 jari. Tiba-tiba Pinkan pun lagi-lagi masuk ke kosannya Don dan melihat Don yang sedang olahraga itu sambil melihat videonya di HP-nya. Melihat hal itu, Don pun jadi terkejut dan dia pun gugup untuk menjelaskannya kepada Pinkan. Keesokan harinya, Radit mulai mengajarkan Don bagaimana cara menjadi kurir narkoba yang handal dan tanpa pengetahuan polisi. Ternyata Radit memasukkan obat tersebut ke dalam sebuah bungkus permen supaya tidak ketahuan oleh polisi. Dia pun memberitahu Don untuk tidak bertemu langsung dengan pelanggan karena jika pelanggan itu tertangkap, kita akan dalam bahaya. Setelah itu, Don dan Pinkan sedang menunggu Radit yang ternyata dan sebagai bandar narkoba, dia juga berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. Pinkan pun bercerita kepada Don bahwa dialah orang yang telah mendidik Radit hingga dia bisa jadi seperti sekarang ini. Lalu tiba-tiba Radit mendapat telepon bahwa salah satu kurirnya ada yang ketangkap. Alhasil dia pun memberitahu Don untuk membatalkan transaksi hari ini. Keesokan harinya Don mulai beraksi. Dia pun menemui pelanggannya di sebuah kereta. Ternyata pelanggan Don adalah seorang perempuan. Dan Don pun memberitahu pelanggannya bahwa barang tersebut diletakkannya di kursi kereta. Lalu setelah itu wanita itu pun mengambil. Hari berganti hari, Don pun semakin lincah dengan pekerjaan barunya itu. Dia pun terus menemui pelanggan tanpa ada masalah. Setelah itu Radit masuk ke kosannya Don untuk mengajak Don party di kamarnya. Setelah itu Don pun mengkonsumsi obat tersebut dan sambil berjoget dengan Pinkan.
Tapi Radit sepertinya cemburu melihat kedekatan Don dengan pacarnya itu. Keesokan harinya, Don pun mengantarkan barang tersebut di sebuah hotel. Dan selanjutnya, dia pergi ke ekspedisi untuk mengantarkan paket. Lalu setelah itu, Don menunggu Radit di salon. Ternyata Radit menyuruh Don untuk mengantar paket ke bandara. Setelah itu, Don menyimpan paket tersebut dengan menggunakan plester dan ditempel di tangannya supaya saat di bandara, dia tidak ketahuan saat diperiksa. Setelah itu, Don pun menempel paket tersebut di kursi tunggu. Dan dia pun memberitahu pelanggannya bahwa paket tersebut ada di kursi. Di sebuah diskotik saat itu, Don bertemu dengan seorang wanita. Dan dia pun langsung mengunboxing wanita tersebut. Setelah itu, Pinkan pun tahu kalau Don baru habis week-week. Dan dia memberitahu Don jangan menggunakan perasaan kepada orang yang tidak dikenal. Saat Don keluar kamar mandi, ternyata di sana sudah ada Radit yang menyusul Pinkan. Terlihat Radit memandang sinis ke arah Don. Setelah itu mereka bertiga pun pulang. Saat di mobil, Radit menuduh Pinkan main belakang dengan Don. Karena akhir-akhir ini mereka berdua sangat akrab sekali. Lalu Radit pun menyuruh Pinkan dan Don untuk turun dari mobil. Di sana Radit mencium Pinkan. Setelah itu Radit memaksa Pinkan untuk mencium Don. Tapi apa daya Pinkan tidak mau. Alhasil Radit pun jadi lega karena tuduhannya kepada Pinkan tidak terbukti. Saat di kosan, Radit dan anak buahnya sedang mengobrol. Ternyata ada Don yang sedang menguping di belakangnya. Setelah itu, Don pun mengobrol dengan Radit dan dia bertanya kepada Radit, yaitu, apakah kamu tidak ingin berhenti dari pekerjaan ini, Radit? Radit pun menjawab kalau dia akan terus bisnis seperti ini. Hari berganti hari, terlihat Don sudah mulai bosan dengan pekerjaannya itu. Lalu setelah itu, Don kembali menemui pelanggannya di kereta api. Ternyata pelanggan si Don ini bernama Siska. Alhasil, Don pun penasaran dan mengajak Siska berkenalan. Singkat cerita, ternyata Siska bekerja sebagai perias mayat. Lalu, Don pun main ke kosannya Siska dan mereka berdua pun bercerita tentang kehidupan pribadi mereka. Saat di kosan terlihat Radit sedang menunggu Pinkan pulang. Saat Pinkan pulang, dia pun langsung meminta jatah week-week dengan Pinkan. Tapi terlihat Pinkan saat itu sedang tidak mood untuk melakukannya. Tapi terlihat Radit masih memaksa dia. Lalu setelah itu Pinkan pun keluar ke kosan dan ternyata di belakangnya sudah ada Don. Singkat cerita, Pinkan pun curhat kepada Don bahwa dia ingin hidup bebas dan dia tidak mau dikekang oleh Radit terus. Dari hal itu, Don pun memberi nasihat kepada Pinkan. Keesokan harinya terlihat Don mengantar paket ke tempat orang sedang syuting. Di sana dia bertemu dengan idolanya yaitu Chico Jericho. Lalu Don meletakkan barang tersebut di dekat Chico. Setelah itu ada sutradara yang mengambil barang tersebut. Di kosannya Siska saat itu Don dan Siska sedang merayakan ulang tahun Siska. Dan mereka berdua pun mengobrol tentang kerasnya kehidupan. Selanjutnya Don dan Siska pun melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya Don mengantar paket ke seseorang manajer di perusahaan. Terlihat mereka berdua pun mengobrol. Lalu di kamar ibu kos saat itu dia sedang kepanasan. Ternyata di sana ada Radit yang saat itu cuma memakai CD. Sepertinya mereka berdua baru selesai week-week. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil Don. Sontak saja Don pun terkejut dan mengajak anak kecil itu untuk pergi. Lalu Don menemui seseorang dan Don pun berkata kepada orang itu untuk tidak melakukannya sekarang. Sepertinya Don adalah mata-mata polisi. Setelah itu Don menyamar jadi banci untuk mengantarkan paket tersebut. Saat di kosan Don berkata kepada Radit bahwa dia ingin berhenti menjadi kurir dan dia ingin lanjut lagi casting film. Mendengar hal itu Radit menjadi marah dan menghajar Don. Alhasil terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Lalu setelah itu Don menemui seseorang dan dia memberitahu orang tersebut bahwa Radit akan mengambil barang. Lalu setelah itu Don pun pergi meninggalkan orang itu. Malam harinya Don menemui Pinkan dan mereka berdua pergi bersama. Setelah itu mereka berdua curhat masalah kehidupan mereka. Pagi harinya Don dan Pinkan melakukan week-week di dalam mobil. Keesokan harinya Don mendapati Pinkan yang sedang menangis terseduh-seduh. Sepertinya Radit ditangkap oleh polisi. Melihat hal itu Don pun berpura-pura mengecek handphonenya Pinkan. Lalu setelah itu dia pun pergi ke kantor polisi. Di sana dia mendapati ada temannya. Lalu mereka berdua pun berkelahi. Di kontrakan saat itu ibu kos memindahkan paketnya ke sebuah tempat. Ternyata ibu kos adalah seorang bandar juga. Lalu setelah itu Don membawa semua barangnya dan sebelum pergi dia pamit dengan Pinkan. Alhasil Don pun pergi untuk kembali kehidupannya yang normal. Dan film pun selesai teman-teman.